Muhammad ini pertama berawalnya itu waktu kita di sini melihat banyak anak-anak yang putus sekolah, terus yang mainnya nggak terkontrol sama orang tuanya. Makanya kita dirikan Rumah Ahmad ini buat base camp-nya anak-anak. Pergaulan dari kiri kanan itu lumayan berpengaruh untuk anak-anak. Jadi saya rasa kalau untuk taman bacaan hal positif, karena untuk mengurangi mereka main game. Jadi ada alternatif lain untuk meluangkan waktu bagi anak-anak. Berharap sih anak-anak ini punya karakter aja, punya bisa mandiri, terus punya bersikap, terus bisa membedakan baik dan buruk. Alhamdulillah, seperti dilihat antusias anak-anak, walaupun memang belum banyak, tapi sudah mulai ada, itu udah syukur bagi kami. Hidup kalau nggak bermanfaat buat orang lain, apa gunanya gitu.